Sementara itu, wisatawan Candi Borobudur Magelang kecewa tidak diperbolehkannya naik struktur bangunan candi untuk sementara waktu. Hingga kini struktur bangunan Candi Borobudur belum dapat dinaiki. Wisatawan hanya diperbolehkan berada di sekitar halaman candi. Akibat kebijakan tersebut, banyak wisatawan yang menyesal karena tidak bisa naik ke Candi Borobudur. Wisatawan berharap dapat melihat warisan budaya tersebut dari dekat. Sementara itu, wacana pemberlakuan tiket khusus naik bangunan candi sebesar Rp750.000 dikeluhkan karena dinilai memberatkan. Ya memang agak sedikit kecewa nggak bisa naik ya, tapi ya kalau untuk demi menjaga keaslian candi ya bagus sih tujuannya. Cuman mungkin kalau ada yang boleh naik, apalagi terutama WNI ya, mungkin harganya bisa dikasih spesial atau didampingi biar tetap menjaga, tapi pengunjung juga bisa tetap nikmatin suasananya.